dia dengar minyak mau tekan lebih tau. Lepas tu you lepas kelas perlahan ni macam ni macam dia fikir ha. Tapi you minyak tekan lebih tau sebab you bukit. Lepas tu masuk lagi dua jalan. Dekat bukit ha, you minyak mesti mau tekan lebih tau. Sebab apa, kita bukit, kita mau kasi naik kan ha, you kena tekan minyak lebih lepas tu lepas kelas dekat bukit lah. Macam sini aja, macam ni ha, lampu merah kan. Kita slow ha, masuk sini, masuk sini kan. Jaga sini macam tengok kata dapat eh, boleh jalan ni lepas right. Jalan macam biasa. Masuk dalam lah ha, masuk dalam ni ha. Dia jalan lepas macam ni kan ni juga, lepas minyak jalan jaga ha, itu saja. Macam sini kata, you tengah laju macam ni kan. Tiba ha, you sini ada kereta, you break sini ha, jalan sikit tu lepas balik ha. Sebab apa, kita punya timing ha, dia punya minyak tinggi tau. Macam ni ha, ni bumper kan. Okey, bonggol ni okey, dia jaga brek, dia lepas tu eh, macam tu. Kenapa dia suruh saya tekan dua-dua? Tak payah. Tak payah. Tester biasa memang tak ada itu macam, melainkan kalau you mau ni slow, you mau jaga tekan kelas 2 dengan brek kan? Betul. Itu macamlah. Apa kita mau berhenti. Tapi bonggol tak payah. Saya belajar dulu pun macam juga macam ni bonggol lah. Okey, you tengah laju kan. Sekali bonggol sana, okey. You jaga brek saja. You tengok. Dia jaga brek, boleh sampai sini, ha, dia lepas balik ha, jalan perlahan-lahan je lah kena jalan ha, itu saja. Jembal satu lagi bumbu lah, you tengok ha. Ha, bila saya sampai, kita brek supaya jangan laju dia nanti menumpat kan ha. Dia lepas pelan, itu macam saja. Itu saja, tak payah dia nak pakai apa, pasal dia mau tekan kelas ni macam sebab, buat apa. Sebab cikgu tu